fahami baca tadarus tadabur ya, memahami maksud dan melaksanakan beramal dengan Al-Quran itu. Seperti mana kita beramal, kita ambil manfaat daripada kesemua-kesemua cahaya-cahaya matahari, cahaya bulan, oksigen-oksigen yang berlangit ini. Seperti itu lagi-lagilah. Maknanya lagi banyak sepatutnya kita beramal dan ambil manfaat itu dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala dalam bulan puasa ini dia nak kita sedar, nak kojah kita sikit. Supaya kita ni sedar. Dan peristiwa-peristiwa yang lagi yang berlaku dalam bulan Ramadan ini, begitu antaranya ialah peperangan Badar. Ia peperangan Badar yang diminta oleh saudara ini, kita nak terangnya sikit berkenaan dengan Badar Al-Kubra ini. Bagaimana umat Islam pada ketika itu hanya 313 melawan 1000 kafir masa ketika itu. Kalau kita tengok dari sudut psikologiknya, macam mana 313 lawan 1000? Sudah tentu kalah. Nak menunjukkan bahawa Badar ini, Badar Al-Kubra ini adalah peperangan yang memberikan kemenangan kepada umat Islam. Dan pada ketika Badar itu jugalah maknanya lahir takbir kita, takbir raya kita yang kita laungkan pada satu Syawal, di mana pada ketika itu di mana dalam peperangan Badar itu ada dua orang pemuda ditanya, dia berjumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, nama saya. Dia tanya, mana Abu Jahal? Dia nak cari Abu Jahal dalam peperangan Badar itu. Dia cari dua orang pemuda. Dia nak cari Abu Jahal seorang. Dia tak kenal. Dia di kalangan Ansar daripada Madinah ini. Dia tak kenal dengan Abu Jahal. Dia nak cari Abu Jahal. Dia cari. Tanya Abdul Rahman bin Auf, mana Abu Jahal? Yang Abdul Rahman bin Auf kata, itulah yang ada kerja di pinggang itu. Abu Jahal. Ha, dia cari Abu Jahal. Ha? Ya? Jadi itu Abu Jahal. Jadi yang dua orang ni pergi bunuh Abu Jahal ni, budak muda ini. Lepas dibunuh dia juga, Rasulullah kata, kami dah bunuh Abu Jahal. Rasulullah kata, mana? Tunjukkan mayat ni. Ha, Abu Jahal betul. Pada ketika itulah Rasulullah bertakbir lauk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Itulah maknanya sejarah di mana lahirnya takbir raya kita, hari kemenangan pada satu Syawal itu. Tapi kita orang Melayu ni bila satu Syawal aja dia takbirnya berbeza, dia mendayu-dayu. Allah la ilaha, dia mendayu-dayu. dia lain dengan Arab ni. Kalau kita tengok Arab tu takbirnya, orang kita merah-merah macam mata. Dia semangat, itu semangat menang. Itu yang sepatutnya kalau kita tengok seni kata takbir tu sendiri. Seni kata itu seni kata semangat. Seni kata berperang. Makanya dia layu air teroyak, teroyak mata. Saya tu di Jordan, raya itulah, budak-budak Melayu kami kumpul sekali. Raya air teroyak, orang lain. Jadi terbalik. Tiga tahun saya beraya di Jordan. Itulah maknanya raya, pagi raya kumpul orang ramai, takbir, teroyak orang ramai. Jadi itu bukannya benda yang macam mana kita nak tukar, benda yang dituntut oleh Islam tu. Itu maknanya peperangan Badar. Kalau kita tengok dalam Ramadan ini juga ada diberikan dalam Ramadan ini, boleh kita cari, iaitu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kita tak tahu bila. Bukan? Kita ni agak-agak puasa sudah berapa tahun? 40 tahun, 50 tahun. Tak jumpa-jumpa je Lailatul Qadar ni. Tak pernah jumpa Lailatul Qadar ni. Mana dia Lailatul Qadar? Ada yang kata itu 10 malam terakhir katanya. 10 malam ganjil, malam ganjil. Lailatul Qadar. Tapi 10 malam terakhir itu lah kita sibuk. Sibuk wiyah rumahnya, sibuk bakar lemang, sibuk macam dua-dua ni. Mana kita nak jumpa 10 orang terakhir tu? Jadi ada yang berpendapat bahawa Lailatul Qadar itu, ada tafsiran yang mengatakan Lailatul Qadar itu berlaku keseluruhan bulan Ramadan itu. Maknanya 30-30 hari itu start pada awal Ramadan sampailah ke 30 Ramadan, itu sepanjang Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Barulah ia bertepatan. Kalau kita tengok
Lailatul Qadar. Katakan di sini, di mana? Di Ipoh ini malam katanya, malam. Di tempat saya di Timur Tengah ke Jordan itu baru petang, belum buka lagi. Jadi bila mana serentak punya satu alam ini malam serak, malaikat nak turun malam. Tak ada kan? Di sini malam, di New Zealand itu dah nak pagi, dah subuh. Jadi mana satu masa, satu tempat yang mana sederah turun malaikat itu semalam, Lailatul Qadar? Tak ada, bukan. Katanya malam ganjil. Malam sini ganjil, tempat lain genap. Sini genap, sana ganjil. Jadi tak sama. Macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar itu? Jadi ada pendapat, Lail itu, perkataan Lail itu, dia bukanlah malam sebenarnya. Dia merangkumi semua. Daripada awal Ramadhan itu, sehinggalah 30 Ramadhan itu, itulah Lailatul Qadar sebenarnya. Jadi kita ingat, kita pagi, kita bangun subuh, bangun bersahur, itu Lailatul Qadar. Kita faham, kita nak start kereta pergi kerja, Lailatul Qadar. Ya, orang-orang, apa, mak-mak, ibu-ibu ni nak jemur kain ke orang, Lailatul Qadar. Nak lipat kain, Lailatul Qadar. Jadi sepanjang-panjang Ramadhan ini, kita rasakan semua yang Lailatul Qadar. Jadi tak ada masa untuk kita, kalau kita nak buat benda tak elok, Lailatul Qadar ni. Jadi kita, barulah kita tak rugi, tak tinggal. Maksudnya setiap saat itu kita anggap Lailatul Qadar. Barulah ini bertepatan dengan semua benda. Orang itu kata lain ni pun, kita orang Melayu kita kata semalam ya. Kata bila balik semalam. Semalam itu belum tentu malam. Mungkin dia balik tengah hari, mungkin dia balik pagi, kata kita semalam. Ya, betul tak? Penggunaan lain itu. Katakan bila sampai semalam. Semalam itu belum tentu sampai malam semalam. Boleh kata siang, tengah hari semalam, petang semalam. Ya tak? Itu maknanya rahsia Lailatul Qadar itu. Jadi apa, sama-samalah kita, maknanya dalam bulan Ramadan ini diletakkan, dia berbeza maknanya tarbiah Ramadan itu sendiri. Kalau kita tahulah, kita tahu nikmat-nikmat, manfaat-manfaat yang ada dalam bulan Ramadan ini, nescaya kita nakkan, kita berkehendak kepada seluruh bulan, maknanya 12 bulan itu Ramadan. Lepas Ramadan, Ramadan lagi. Lepas Ramadan, Ramadan lagi. Kita berkehendak begitu. Kalau kita tahu maknanya manfaat bagi kelebihan-kelebihan Ramadan itu, nescaya kita berkehendakkan sebelah-belah semuanya Ramadan. Lepas Ramadan, Ramadan. Lepas Ramadan, Ramadan. Lepas Ramadan, Ramadan lagi. Tapi kita ini ramai. Sebagaimana hadis sabda Rasulullah SAW tadi, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa ju'u wal 'atash. Berapa ramai kita yang berpuasa ini, ramai-ramai, 2 juta orang berpuasa, tetapi dengan puasa dia tidak dapat apa. Tak ada apa-apa manfaat, tak ada apa-apa pahala, kecuali lapar dan dahaga. Itu sebagaimana mafhum hadis Rasulullah SAW.